Hai, K-pop Enthusiastic. Welcome back to my channel. Oke, kali ini balik lagi dengan salah satu girl group favorit gue di tahun ini. Mereka adalah Nmix gitu ya. Di sini gue mau lihat video mereka waktu mereka berada di Amerika, khususnya di LA gitu ya. Mereka waktu di Amerika kan ya perform di KCON juga. Nah, di sini ya gue mau lihat kegiatan Nmix di LA ini. Karena ada suatu kegiatan yang cukup menarik gitu ya dari channel Halo82 ini. Gua sih ya pengen lihat gitu tadinya, cuma ya udah gua sekalian reaksi aja karena gua juga belum pernah lihat. Oke, langsung aja kita lihat videonya dari Nmix. Oke, kita udah ada di channelnya Halo82. Ini Nmix prank fans in LA, berarti katanya ya mereka ngeprank fansnya di LA, cuma ya gua nggak tahu ngepranknya seperti apa gitu ya. Langsung aja mungkin kita lihat videonya. Body like, title on, okay. Quality 1080. Hello, 82. Undercover and mix. Venice Beach, LA. Oh, mereka nge-prank. Ada yang lagi perform untuk dance covernya Nmix gitu ya di Venice Beach ini. Jadi ya mereka nggak tahu bahwa grup yang mereka cover tuh tiba-tiba dateng gitu ya. Wah seru sih pasti. Oh, Nmix-nya di sini. Ininya mereka performnya di sini lumayan cukup banyak gitu ya yang antusias dengan acara-acara seperti ini. Oh, mereka lihat dari di mobil. Ada yang niat ya? Seragamnya Sulyun. Niat ya, gokil sih totalitasnya ya, gua harus akuin gitu. Oke, okay. Kita harus mulai. Mereka mau ngagetin gitu, wah gila sih. Lucu banget ya, jalan cepet-cepet, ayo cepet gitu. Oh ini ada countdownnya, mereka mau ngagetin gitu ya. Mereka juga kaget ya, kenapa kayak gitu lagunya. Wah gila sih. Gila sih. Gue sih kalau jadi mereka kayaknya bisa nangis deh saking kagetnya gitu ya. Orang mereka lagi cover Nmix tiba-tiba muncul gitu yang aslinya. Idola mereka muncul gitu kan. Wah gokil sih.
for supporting us. Thank you. Di mana Taiwan nih? Let's do it together. Or, cause we didn't do it properly. Who's Lily? Yeah, who's Lily? Okay, 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 okay. Oh, nyari pasangan-pasangannya. Duh, lucu banget ya. Duh, Jimmy, ya Allah, cantik banget. Perform bareng ya. Mimpi apa gitu ya, jadi mereka tiba-tiba disurprise-in kayak gini. Ya mereka effort gitu ya, emang mau cover juga ya, oke gitu. Aduh Jimmy, ya ini bisa dibilang kan ya bakal jadi momen seumur hidup juga gitu, sekali seumur hidup juga bagi mereka gitu kan. Ini juga sebenarnya sih pasti gitu ya, ada yang emang benar-benar penggemar berat and mix. Ada yang ngumpul tuh karena ngeliat tuh ini ada perkumpulan apa nih ribut-ribut gitu kan. Gila sih, pasti seneng banget sih mereka. At first I was very confused because the song stopped and then all of a sudden some girls started running over and were like, oh, that's Edmix! I didn't believe that they were actually there. It was so nice meeting all the members. In person you can really see how good they dance. Being able to dance with them, being able to see them, being able to like interact with them. I think I'm gonna remember this date probably forever. Yeah. Iyalah, pasti. Momen sekali seumur hidup gitu ya. Ini ya sebenarnya gitu ya, di yang channelnya ini gua kan ya cuma mau ngeliat pranknya mereka gitu, tapi kebetulan ada juga yang satu video keseluruhan penampilan mereka yang tank ini, dan ada juga Thunderous gitu ya, yang cover dari Stray Kids gitu. Jadi mungkin kita tadi kan sebenarnya gue majuin gitu ya, gue potong karena emang gue juga mau lihat
performnya mereka gitu. Di sini ada Tank sama Thunder Rose, tapi mereka pisah video gitu. Jadi makanya tadi gua cut dulu, gua langsung mundurin ke belakang lihat endingnya yang ternyata emang ada perform dari Tank dan Thunder Rose gitu ya. Jadi mungkin langsung aja kita juga lihat perform dari Tank gitu ya. Jangan lupa di like. Quality 1080. Hello 82. Nah, nyambungnya ke sini gitu. Bisa sedekat itu gitu loh ngelihat mereka perform tuh ya. Gila sih. Iri banget gue. Cuma mungkin gini ya bedanya. Kenapa seperti ini bisa terrealisasi di luar sana? Karena di sana tertib gitu ya. Walaupun mereka tahu gitu, mereka sesuka itu dengan grupnya mereka, tapi ya tertib gitu. Gua sih nggak kebayang ya kalau misalkan ada yang seperti ini di Indonesia, pasti udah rusuh banget sih, pasti sih. Ada yang maksa mau nyamper foto lah, wah, gua udah kebayang sih itu. Makanya ya gua nggak terlalu banyak berharap gitu yang seperti ini bisa terjadi di negara Indonesia tuh. Suyun lucu banget. Ini sih pasti panas banget ya. Sorakannya itu loh. Lihat mereka yang di apa, orang-orang yang cover dance dari Airmix-nya histeris banget ya. Iya, mereka cuma jarak 1 meter dengan muka mereka itu Airmix. Ya gue paham sih. Oke, kalau tadi kan Tank gitu ya, ini ada satu lagi, mereka juga nge-cover Thunder Rose gitu, karena waktu di KCON juga mereka ngebawain cover dari Thunder Rose ini ya. Langsung aja kita lihat juga, jangan lupa di like, quality 1080. Hello 82. Di sini ya Haewon-nya nggak ada gitu ya, karena waktu mereka perform ini, ya Haewon-nya lagi cedera gitu ya. Jadi ya mungkin yang mereka, dia mau ngafalin juga untuk apa gitu, karena ini kan cover. Oh,
Gerakannya juga mereka ngikutin gitu ya, iramanya. Jimmy masih pink sini rambutnya ya. Dia tadi keseruan and mix gitu ya di Venice Beach LA gitu ya, karena telah mereka yang ngeprank itu grup yang ngebawain cover dance dari mereka, tambah lagi mereka juga perform gitu ya di depan kumpulan orang yang ada di sana. Gua sih kalau jadi orang ya grup yang dance cover and mix, tiba-tiba ada and mix sih, gila sih, bahagia banget. Apalagi bisa langsung ngelihat penampilan mereka dengan jarak semeter sih. Itu kayaknya udah lebih-lebih dari nonton konser gitu ya. Mungkin kan konser ada jarak, ini bener-bener deket banget gitu ya. Dan mereka pun tertib gitu ya, luar biasa. Jadi ya mungkin momen-momen seperti ini ya gua juga sangat suka gitu ya melihatnya. Jadi semoga ada grup-grup lain juga gitu yang seperti ini yang mungkin nantinya gue bisa lihat. Oke, sampai sini dulu aja reaksi gue terhadap salah satu grup favorit gue di tahun ini, NMIX gitu. Buat kalian yang belum pernah dengar NMIX, yang belum tahu NMIX itu siapa, coba ya mulai sekarang cari tahu NMIX. Mungkin bisa lihat dari video-video gue sebelumnya, ada banyak banget gitu ya mengenai NMIX. Dan mungkin dari awal sebelum mereka debut pun gue udah ngereaksiin mereka gitu. Oke, jadi sampai sini dulu aja reaksi gue terhadap NMIX kali ini. Buat kalian yang suka dengan video gue, jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih. We love the way we go.